Halo, selamat pagi guys. Nah ini Pak Pet bangun tidur pagi-pagi ya. Ternyata Pak Pet ke belakang rumah ini ngedengar suara baby musang guys. Dan di sini ini cuma ada satu musang yang hamil yaitu si Molly. Yuk Pak Pet mau ajakin kalian buat ngintipin kandangnya si Molly. Apakah benar si Molly sudah melahirkan apa enggak? Yuk guys kita langsung meluncur ke kandangnya. Tapi jangan rame-rame ya. Nah itu kandangnya si Molly ada di pojok sana guys. Yuk kita langsung ke situ ya. Nah ini dia kandangnya guys. Kita intipin sedikit. Wah ternyata si Molly melahirkan guys. Ada 2 ekor. Nah itu dia. Itu babynya. Dia lagi nyusu guys. Ada 2. Wah lucu banget guys. Abu-abu mungkin karena kawin sama si bule kali ya. Nah daripada mengganggu kayaknya kita pergi dulu deh guys biar tenang babynya ya. Wah lucu guys. Alhamdulillah guys ternyata bener perkiraan Pak Pet itu adalah si Molly yang melahirkan kemungkinan tadi malam ya, karena kemarin sore Pak Pet masih sempat lihat si Molly masih belum melahirkan karena ketika Pak Pet ngasih makan semalam ya itu masih belum ada bayinya guys. Dan ternyata kalian lihat sendiri di situ tadi bayinya lucu banget guys, ada 2 ekor. Alhamdulillah. Dan itu adalah salah satu kandang yang Pak Pet desain sendiri kemarin ya, yang ada pembatasnya juga dan sepertinya berfungsi sesuai ekspektasi Pak Pet guys. Jadi kan itu kandang tingkat ya, tapi di pinggirnya Pak Pet kasih bidang lagi supaya bisa jadi kandang melahirkan juga guys, dan anaknya nggak gampang jatuh. Dan ternyata bener ya, barusan kalian lihat sendiri di situ. Nah itu yang tingkatnya ya, sama si Molly dijadiin kamar gitu guys. Pak Pet seneng banget pagi ini Pak Pet dikasih surprise 2 baby muspan yang lucu guys. Itu si Molly kemarin kawin sama si bule, anaknya ternyata abu-abu seperti yang kalian lihat itu tadi guys. Nah mantap, alhamdulillah. Terima kasih buat kalian yang udah support Pak Pet channel sampai saat ini, dan Pak Pet minta doanya supaya si baby dan si induk selalu diberikan kesehatan supaya bisa nemenin kita semua di sini guys. Oke, sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye bye.